Pelawak dan pelakon Syoib, 37 tahun, mengakui semakin teruja dan sudah menyiapkan barangan keperluan bagi menyambut kepulangan anak bongsunya, Ayash Afan, meskipun belum mendapat tarikh sebenar bila anaknya itu dibenarkan keluar hospital. Syoib atau nama sebenar Shahmira Muhammad berusaha mencukupkan kelengkapan yang perlu sebaik mungkin. Tak adalah berhabis beli barang sangat pun. Baju-baju abangnya pun masih simpan lagi. Tapi insya-Allah selepas ini barulah akan beli sedikit baju. Alhamdulillah hari ini pun katil sudah sampai. Setakat ini itu sajalah yang perkembangan terbaru, katanya. Syoib juga memaklumkan dia masih menunggu tarikh bila Ayash akan dapat pulang. Ini kerana doktor masih terus memantau keadaannya selepas dikeluarkan dari inkubator baru-baru ini. Saya tak dapat pastikan bila baby akan dapat balik. Doktor kata kena tunggu dalam tempoh 2 atau 3 minggu lagi. Keadaannya pun semakin stabil dan berat ada peningkatan yang banyak, katanya. Terdahulu, Syoib memaklumkan Ayash yang lahir pramatang pada 6 Ogos lalu sudah dikeluarkan dari inkubator di Hospital Kanselor Tuanku Muhriz, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada 9 Ogos lalu, Syoib kehilangan isteri tercinta, penyanyi Siti Sarah Raisuddin yang meninggal dunia akibat COVID-19 di unit rawatan rapi HCTM. Mereka berkahwin pada 26 Februari 2011 dan dikurniakan 3 cahaya mata, iaitu Wais Al-Qarni 10 tahun, Dizahira Talita Zahra 8 tahun, Arik Matin 6 tahun dan terbaru Ayash.